Dua pelaku pencurian dinamo AC dan kabel listrik di toko kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang ditangkap petugas unit Ranmor Polrestabes Palembang. Salah satu pelaku merupakan penjaga parkir di toko korban. Kak, siapa nama kita, Kak? Anca. Anca. Menjalani masa hukuman di sini. Nah, waktu itu kasus apa? Pelaku curian mor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang kerap melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan melukai warga diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam jenis celurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Dua pelaku pencurian mesin dinamo AC berikut kabel listrik ditangkap opsional unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang di kediamannya masing-masing. Tersangka M. Haryadi alias Pau, 39 tahun, warga Jalan Kapten Syekh, dan Ardiansyah alias Anca, 33 tahun, warga Jalan Kimarogan, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang. Aksi pencurian dilakukan kedua residivis kambuhan ini terjadi di toko maraton kawasan 16 Ilir. Dari hasil pemeriksaan petugas, diketahui jika salah satu pelaku merupakan penjaga parkir di toko korban yang memang sudah 2 bulan mengintai dan mencari kesempatan untuk membobol toko. Hasil curian dinamo dan kabel dijual dan dibagi rata untuk mencukupi kebutuhan hidup. Akibat pencurian tersebut, toko milik korban, warga keturunan Tionghoa itu, mengalami kerugian mencapai 10 juta rupiah. Untuk pelaku sudah diamankan dan kita proses untuk pendalaman dan untuk pengecekan mungkin TKP-TKP lainnya. Jadi juga pernah melakukan untuk dan mengecek juga statusnya apakah dia seorang residivis atau tidak. Dan kita akan kembangkan. DP-nya ada. Ini DP-nya. Kabel-kabelnya sama uang dia ini hasil curian. Modusnya itu diambil dinamo. Akibat ulahnya, kini kedua residivis harus kembali mendekam di sel tahanan terkait pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen El Febrian, PBTV, mengabarkan.